Pengacara Hotman Paris sebelumnya meminta aparat kepolisian untuk memeriksa keluarga Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Kini ia juga mendesak kepolisian untuk memperlihatkan wajah Peggy ke publik. Permintaan ini disampaikan Hotman di akun Instagramnya pada Kamis 23 Mei. Dalam keterangan unggahannya, Hotman memohon kepada Polda Jabar untuk membuat konferensi pers dengan menampakkan fisik Peggy. Sebelumnya, ia juga mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat. Selain itu, Hotman meminta agar keluarga satu DPO yang ditangkap turut diperiksa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah mereka terlibat menyembunyikan pelaku. Nantinya, apabila mereka terbukti menyembunyikan pelaku, keluarga yang bersangkutan juga bisa menjadi tersangka. Ia juga turut membeberkan temuan timnya terkait kasus pembunuhan terhadap Vina yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, Hotman menyebut sebelum dibunuh, Vina mengalami ruda paksa oleh 5 terpidana. Bahkan sambungnya, Vina juga diruda paksa oleh 2 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang, yaitu Peggy alias Perong dan Dani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.